Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, laris manis nih bro sis. Motor bebek sport super keren dan super murah hadir di Indonesia loh bro sis. Meskipun saat ini pangsa pasar otomotif lebih didominasi oleh segmen skutik di Indonesia, tapi nampaknya segmen motor bebek masih tetap eksis juga. Dan memperkenalkan kepada kalian bro sis, motor bebek sport super keren dan termurah di Indonesia dari pabrikan VR yang berlabel Star NX100. Secara tampilan desain pada VR Star NX100 ini, memiliki desain yang sporty layaknya pada Yamaha MX King atau Honda Supra GTR. Mulai dari desain headlampnya yang sporty, dengan pencahayaan serta DRL full LED futuristik, hingga sein berdesain agresif yang terletak pada bagian fairing depan. Lalu beralih pada bagian panel instrumennya, jika pada bagian pencahayaan begitu futuristik dengan sistem full LED. Sayangnya pada panel instrumen masih menggunakan sistem analog konvensional. Eits, tapi meski begitu bro sis, menariknya pada motor bebek sport ini memiliki kompartmen penyimpanan pada bagian dashboard depannya, seperti pada skutik-skutik masa kini bro sis. Dan gak cuma itu aja, pada bagian bagasi bawah joknya juga dibekali dengan bagasi yang cukup luas, namun sayangnya belum helm in. Lanjut ke bagian stop lamp berdesain futuristik dengan lekukan yang tidak terlalu agresif, serta pencahayaan stop lamp LED dan sein halogen. Beralih ke bagian suspensi dan kaki-kakinya pada bagian depan, menggunakan suspensi teleskopik dan velg 17 inci, serta pengereman depan cakram. Lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 17 inci juga, dan sistem pengereman tromol. Hadir sebagai motor harian pada VR Star NX100 ini, dibekali mesin berkapasitas 100 cc dengan tenaga 5kW pada 8000 rpm dan torsi 6,7 Nm pada 5500 rpm serta konsumsi BBM 40 km per liter. Lalu untuk urusan harga pada VR Star NX100 ini, menariknya hanya dibanderol 10 juta hingga 11 juta aja di Indonesia lo bro sis. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Muah.